Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, kabar yang cukup greget kali ini datang lagi dari aliansi geng dagang Blok Timur yaitu BRICS yang tak disangka-sangka dikabarkan hari ini bos. Mereka BRICS secara resmi telah menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansinya dan manjosnya dari 13 negara itu ada pula nama negara kita Indonesia. Nah loh, apakah BRICS kini telah memasukkan Indonesia ke dalam gengnya dan sebagai apakah status Indonesia dalam BRICS ini? Apa misi BRICS kali ini? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua yang cukup mencengangkan, baru-baru ini tersiar kabar bahwa Rusia telah memberikan lisensi kepada Iran untuk membangun jet tempur Sukhoi-nya sendiri di dalam negeri, di negara Iran bos. Nah loh, agak-agak membagongkan nih. Pasalnya setahu admin pesanan Su-35 Iran dari dulu belum datang-datang bos. Dan kini tiba-tiba dapat lisensi pula ya kan? Apakah ada udang di balik bakwan? Lantas bagaimanakah beritanya dan berapa banyakkah pesanan Iran sehingga kabarnya Rusia mau memberi lisensi kepada Iran? Penasaran ceritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama yang cukup mengagetkan baru-baru ini bos. Jadi admin kutip dari sumber akun X BRICS News. Nah, admin kurang tahu nih apakah ini akun resmi BRICS atau bukan. Namun akun ini semuanya memberitakan tentang BRICS bos. Centang kuning ya kan? Dan berafiliasi pula dengan situs berita Watcher Guru. Nah, kemudian sumber-sumber berita lain seperti yang admin tampilkan ini pun juga sudah banyak mengutip dari sumber ini. Jadi bisa dibilang cukup terpercaya bos. Dan baru-baru ini diwartakannya pula bahwa BRICS hari ini 24 Oktober 2024 telah secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi ekonomi mereka. Ditulis seperti ini bos. BRICS officially adds 13 new nation to the alliance as partner countries, not full members. Yang artinya 13 negara ini dimasukkan sebagai negara partner dan belum menjadi anggota penuh. Jadi ada kemungkinan 13 negara ini di masa depan bakal menjadi anggota penuh BRICS. Dan kini mereka telah secara resmi menjadi partner alias mitra dalam aliansi BRICS. Jadi ibarat di ospek dulu nih, tes ombak dulu ya kan. Cocok dan aman gak masuk BRICS. Jangan pula udah masuk nanti nusuk dalam selimut pula. Nah, di antara 13 negara ini ada 4 negara dari ASEAN bos. Dan 9 negara dari wilayah lain. Yang dari ASEAN yaitu ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Mantap, mantap, Jos. Jadi abang beradik di ASEAN masuk semuanya ke dalam BRICS, bos. Kemudian dari wilayah lain ada Algeria, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Jadi nggak cuma negara-negara mantap saja yang masuk, tapi negara-negara yang agak krisis atau pernah krisis seperti Kuba, Bolivia, dan Uganda juga masuk bos. Kemudian teman seperjuangan Rusia di perang Ukraina yaitu negara Belarusia juga masuk. Dan mantapnya kawan jauh kita yaitu Turki-Turki juga masuk bos. Nah, jadi benar kan yang admin bilang kemarin bahwa Turki ini memang udah lama ada niat gabung BRICS bos. Meskipun mereka ini sudah masuk dalam geng aliansi dagang barat yaitu OECD, namun Turki juga ingin masuk BRICS. Dan hal ini pun sama seperti Indonesia yang ingin bergabung di kedua blok, kiri kanan oke. OECD BRICS jalan dua-duanya bos. Dan pertanyaannya kini lantas, apakah tujuan dari BRICS kini sebenarnya? Mengapa mereka tiba-tiba merekrut banyak anggota baru? Nah, jadi setelah admin baca-baca beberapa literasi dan beberapa berita, tujuan utama BRICS kini adalah untuk menguasai ekonomi dan perdagangan serta mata uang bos. Kemudian mereka juga mau menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil dan setara alias tatanan dunia multipolar. Dan satu lagi tujuan utamanya adalah dedolarisasi. Atau bahasa kasarnya kalau boleh dibilang, BRICS ini mau membunuh dolar. Pasalnya ya, seperti yang kalian tahu selama ini perdagangan dunia antar negara selalu berpatokan dengan mata uang dolar, apa-apa dolar.
Jadi bank-bank dunia hanya mau mengeluarkan dana atau pinjaman berupa dolar, bos. Namun, sebenarnya perdagangan dengan mata uang selain dolar ini atau dengan mata uang lokal sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain seperti kita Indonesia yang juga mencetuskan program dedolarisasi di Asia Tenggara, bos. Dan kini tujuan BRICS adalah untuk memperbesarnya, mengembangkan dari perdagangan bilateral menjadi multilateral alias banyak negara tanpa dolar. Entah itu nanti mau pakai mata uang lokal atau mata uang baru BRICS, nah itu yang admin kurang tahu, bos. Kita lihat saja nanti. Jadi, bagaimana menurut kalian terkait BRICS yang kini tiba-tiba memasukkan nama Indonesia ke dalam aliansinya sebagai negara partner? Silahkan kalian cocor bacor di kolom komentar. Kemudian kabar kedua yang cukup greget, admin kutip dari Tribunnews. Baru-baru ini dikabarkan bahwa negara Iran telah mendapatkan lisensi Rusia untuk produksi sendiri jet tempur canggih Su-30 dan Su-35 di dalam negeri. Nah loh, cukup-cukup membagongkan. Soalnya jet tempur Su-35 yang dulu dipesan Iran aja belum kelar-kelar. Yang pertama belum datang sampai sekarang, bos. Nah, dalam berita dikatakan bahwa menurut sumber dari Turki yang dikutip oleh wartawan Iran Hazal Muazin, mengatakan bahwa Iran berencana untuk mulai memproduksi jet tempur Su-30 dan Su-35 Rusia di dalam negeri. Dimana menurut informasi tersebut, Teheran telah menerima lisensi dari Rusia untuk memproduksi pesawat ini dan sedang bersiap untuk mendirikan pabrik perakitan dalam waktu dekat. Nah lo, sedap benar nih, Iran langsung dapat pabrik pula dia, ya kan? Lanjut dikatakan bahwa informasi tersebut menunjukkan akan ada sebanyak antara 48 dan 72 jet tempur Su-35 Flanker E yang direncanakan akan diproduksi di Iran untuk kebutuhan angkatan udaranya. Dilansir dari situs militer BM, dari laporan tersebut dikutip pada Rabu 23 Oktober 2024 kemarin. Nah, jadi sumbernya situs militer BM nih, bos. Ini situs yang mana, admin? Kayaknya kurang jelas nih. Tapi tebakan admin, BM ini Bulgarian Military, bos. Oke, lanjut dikatakan bahwa jumlah pasti untuk seri jet Sukhoi Su-30 Flanker C yang direncanakan untuk dirakit di Iran juga masih belum jelas. Dan dikatakan tidak jelas juga apakah lisensi dari Rusia tersebut memberi Iran hak untuk memproduksi dan mengekspor pesawat tempur ke negara ketiga alias menjualnya lagi ke luar negeri. Nah, itu belum jelas, bos, lisensinya seperti apa. Namun jika kabar ini benar, maka bisa jadi nih, ini adalah strategi Rusia untuk mempercepat produksi jet-jet tempur Su-35 yang dibeli oleh Iran kemarin. Dan juga sekaligus untuk membantu Rusia mempercepat menambah kekuatan armada udaranya sendiri dan mengamankan pabrik serta teknologi pembuatan jet tempur Su-35 kalau-kalau misalnya pabriknya di Rusia digeber, dinuk sama Ukraina dan kawan-kawan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make it sense.